Gala dinner KTT G20 yang dilaksanakan 15 November 2022 di Garuda Wisnu Kencana Park atau GWK mencuri perhatian masyarakat dunia. Selain kemegahan acara, pakaian yang dikenakan para pemimpin negara G20 menjadi daya tarik tersendiri, apalagi pakaian Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo bersama dengan Ibu Negara Iryana Joko Widodo mengenakan pakaian adat Bali. Selain pakaian adat Bali yang serba hitam dipadukan dengan kain berwarna keunguan, Jokowi juga mengenakan udeng atau ikat kepala khas Bali. Ibu Negara Iryana Joko Widodo juga mengenakan corak warna yang sama dengan yang dikenakan Jokowi. Keduanya menyambut para tamu undangan G20 yang tiba di acara makan malam bersama ini. Terlihat, sejumlah pimpinan negara mengenakan baju batik, seperti Presiden China Xi Jinping dengan batik berwarna biru, lalu ada Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau terlihat memakai batik berwarna merah muda terang, sementara PM Jepang Fumio Kishida mengenakan batik berwarna biru toska. Para pemimpin negara G20 terlihat berbincang satu sama lain sambil menikmati pentas hiburan yang disajikan. Acara makan malam ini dimeriahkan sejumlah hiburan seperti tari-tarian dari berbagai macam daerah di Indonesia, mulai dari tari kecak hingga tarian topeng Betawi. Adapun terkait sajian kuliner, pada santap malam KTT G20 kali ini, para undangan disuguhi berbagai makanan dari berbagai daerah, yaitu Bali, Jawa, Sulawesi Utara, Lampung, Sumatera Barat, Sumatera Utara, hingga Aceh. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi selaku tuan rumah menyampaikan apresiasi atas kehadiran para pemimpin negara G20 serta lembaga internasional di GWK. Sayangnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden tidak mengikuti acara gala dinner KTT G20 di Garuda Wisnu Kencana pada malam itu, Selasa 15 November 2022. Ketidakhadiran Biden terungkap salah satunya melalui tweet jurnalis Gedung Putih Patsy Widakuswara. Dia pun belum mendapat penjelasan mengapa Biden tidak hadir dalam gala dinner G20.